Salam hormat. Bertemu kita dalam channel Liku Kehidupan. TMJ telah pun melakukan sumbangan secara senyap-senyap. Menurut sumber Facebook page Harimau Selatan, ada segelintir netizen yang cuba mencari salah Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, di mana netizen ini mencari kalibat baginda sewaktu krisis pandemik yang berlaku di negara ini. Tahukah anda bahawa TMJ adalah seorang putera raja yang tidak suka menunjuk-nunjuk apabila baginda melakukan kebaikan kepada rakyatnya? Tahukah anda juga bahawa TMJ sentiasa mengambil berat dengan isu-isu rakyatnya apabila baginda antara orang yang pertama memberi sumbangan peribadi kepada mangsa, sama ada secara terus ataupun melalui pejabat-pejabat daerah? Baginda sudah pun menyalurkan bantuan kepada Barisan Harapan petugas, pelajar dan mangsa-mangsa yang terlibat dengan krisis COVID-19. Ini dapat dilihat melalui story Instagramnya. Ramai yang menyangka bahwa TMJ tidak seperti ambil kisah dengan isu rakyat. Apabila melihat TMJ selalu menaik turun, IG story sedang bergembira dan santai. Tetapi, bukankah itu salah satu cara baginda memberitahu rakyat? Semua jangan panik kerana setiap masalah boleh diselesaikan apabila kita tenang. Dan yang paling akhir ialah perlu diingat, TMJ bukanlah seorang ahli politik yang perlu menunjuk kebaikan di media sosial demi memancing undi kesetiaan. TMJ adalah setia di bawah panji negeri Johor, dan rakyat Johor itu adalah amanah yang menjadi nadi tanggungjawab baginda hingga ke akhir hayat. Semoga TMJ selalu diberkati dan diberi rezeki, insyaAllah. Sekian saja info saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.